konsentrasi sejenak Opan. Siapa yang dituju Opan? Dengan berhenti sejenak Opan, nanti kalian tak sampai ke Opan. Sehingga 3 poin angka pertama 1-0. Terjadi pergantian pemain nampaknya. Winsan Center dikali keluar dimasukkan seorang Dani. Dani hari apa ini? Lakukan sudah, passingnya sakit kurang sempurna, kali ini dorong penempatan. Satu penempatan telan. Lama pun dikembalikan ambal resmi sehingga menambah angka 1 melawan sama. Nomor 9 Iqbal. Sang setter dari mirip dia lakukan sudah, passingnya brondel kurang sempurna. Novi ambil alih serangan. Kali Farhan masih bisa dimentangkan sakit. Melebar sakit kali ini gagal melakukan 1 back attack. Pindah poin menjadi 2 melawan 1. Nomor 4 Novi. Dari yang baru resmi bersiap melakukan serve Novi, passingnya Opan sempurna ke belakang Davi. Luar biasa, namun sayang seribu sayang keluar. Sehingga menambah angka kembali menjadi 3 melawan 1. Sang kapten Novi dari ambal resmi bersiap melawan serve, nampaknya Novi siapa yang dituju. Novi melambung pelan, passingnya sakit kurang sempurna, ada kupas. Angka kembali untuk mirip dia menjadi 2 melawan 3. Nomor 4 Wafik. Konsentrasi sejenak Wafik sudah lakukan, pastinya Fiki kurang sempurna. Kali ini berikut sempurna dimanfaatkan oleh Sakin. Angka kembali 3 sama. Masih dari seorang Wafik, ambil ancang-ancang dari posisi 5, nampaknya Wafik lakukan sudah. Wafik pastinya Fiki kurang sempurna, ada Farhan. Ada anak kembali dari 4 melawan 3. Mirip dia masih dari seorang Wafik. Ini dia Wafik, ambil ancang-ancang dari posisi 5, nampaknya Wafik lakukan sudah, passing kurang sempurna. Menambah angka kembali menjadi 5 melawan 3. Sementara back off diminta oleh official dari Abel Seni, masih di jeda kedua. Balik lapangan, sementara bola masih dikuasai seorang Wafik. Lakukan sudah passingnya, brondol sempurna, angkat smash keras dari Edi. Gagal Wafik, mengemang halus satu open smash dari Edi. Tidak boleh menjadi 4 melawan 5. Nomor 1 sejarah seorang Farhan. Ini dia Farhan, angkat tinggi bola, lakukan jump serve, passing sempurna. Nampaknya Sakil melakukan 1 quick ball sehingga pindah poin menjadi 6 melawan 4. David dari mirip dia. Konsentrasi sejenak David, siapa yang dituju? Angkat tinggi bola Samson. Masih dari serang David. Angkat tinggi bola jump surprise, kali blaser satu jump surprise dari David gagal, sehingga pindah ke poin menjadi 5 melawan 7. Nomor 25 Edi. Konsentrasi sejenak Edi lakukan sudah, passingnya libero sempurna, angkat belakang. Apa di tempatkan kembali membangun serangan Sakir. Yang pertama di set yang kedua. Oh.
dikasihkan driver membalikkan di set yang kedua dengan skor sementara 8-5. Bola dikuasai sepenuhnya mereka nomor 5 di sana. Kupat dari Mirip dia lakukan sudah passingnya Edi sempurna. Angkat tinggi Firki terlalu mendalam umpan dari Dani nampaknya sempurna. Satu sambaran tepat tanpa kawalan penambah angka kembali menjadi 9-5. Terjadi pergantian pemain kembali nampaknya Dani ditarik keluar dimasukkan kembali Wing dari ambang seni. Sementara bola dikuasai dari arah selatan di salah seorang Kupat. Dari Mirip dia bersiap melakukan set Kupat. Passingnya sempurna angkat kembali Fifi. Penambah angka kembali di 10-5. Unggul 5 angka nampaknya dia langsung jalan kedua masih dari Mirip dia seorang Kupat. Media Kupat lakukan juga passingnya Farhan sempurna angkat tinggi berondong. Satu pressing telah ditunggu kembali ada Opat. Mahalik bantang berondong dan kawan-kawan menambah angka kembali menjadi 11-5. Nomor 5 di sana Kupat. Konsentrasi sejenak Kupat, siapa yang dituju Kupat lakukan juga passingnya Taufik kurang sempurna. Satu hadangan Kupat masih jadi mentangkan brondol kali ini membawa serang kali ini Mirip dia smash dari belakang Kupat terlima kembali Win. Satu penempatan ke kiri dorongan Kupat kembali Opat kembali Opat menambah akan kembali menjadi 12-5. Kupat konsentrasi sejenak Kupat siapa yang setuju lakukan dikembalikan Abang Smith 13-5. Unggul cukup jauh namanya di awal set yang kedua masih dari serang Kupat. Mirip dia lakukan sudah passing cukup sempurna kali Farhan akan sebelang ke tank Edi masih bisa bertahan dengan sempurna play dan kembali untuk Mirip dia menjadi 14-5. Nomor 5 Kupat lakukan sudah passing kurang sempurna Firki ambil alih serangan Farhan masih ada dahin penghalo terima kembali angkat wing ke belakang Fifi luar biasa keras double dahin menerima satu open spek keras dari Fifi pindah poin 6-14 brondol konsentrasi sejenak brondol siapa yang dituju brondol lakukan sudah passing kurang sempurna masih bisa menghalo kali dahin terima Farhan angkat ke belakang Fifi komen-komen di sana nampaknya libero dari media sehingga menambah angka kembali 7-14 sementara time out dimiliki oleh official dari media masih di set yang kedua dengan skor sementara 7-14. Kembali ke lapangan skor sementara 7-14 masih di set yang kedua bola sementara dikuasai sepenuhnya seorang brondol tapi apa yang dilakukan sudah brondol passingnya David sempurna umpannya Iqbal ada Opat menghalo kali ini libero Iqbal Kalita dia biasa keluar kali David menambah angka kembali 8-14. Nomor 2 masih dari seorang brondol lakukan sudah brondol passingnya David sempurna umpannya Iqbal sambil nampaknya keluar lagi-lagi satu serangan keluar dari Mirip dia sehingga menambah angka kembali 9-14 mempersempit ketertinggalannya nampaknya ambang seni masih dari seorang brondol lakukan sudah passingnya libero sempurna kembali David melebar untuk kesekian kalinya nampaknya David melebar kali ini sehingga 10-14. Nomor 2 di sana seorang brondol lakukan sudah brondol passingnya libero sempurna angkat Iqbal ada Opat nampaknya pindah poin kembali 15-10.
Unggul 5 angka di set yang kedua, sementara bola dikuasai oleh seorang Sakil. Dari mirip dia ini dia Sakil, sudah lakukan passingnya Farhan sempurna, akan quick ball lagi. Tekan satu blok rapat, Farhan menghalau kembali. Pas bola nampaknya dari Evan. Gagal membentuk satu serangan dari Virgi, tindakan 11-15. Terjadi pergantian ke pemain. Ervan dimasukkan, digantikan seorang nomor 4, Wafik. Sementara bola dikuasai dari arah utara di sana seorang Virgi. Sudah lakukan Virgi, passing kurang sempurna umpan, tek-tek Sakil, masih jalan terima. Sekarang mudah angkat tinggi, ada Farhan. Melepaskan Farhan. 16-11, terjadi technical timeout yang kedua di set yang kedua. Kembali ke lapangan dengan skor sementara 16-11. Sementara bola dikuasai dari arah selatan seorang Opan, lakukan sudah passing cukup sempurna, akan tinggi pesek Virgi. Gagal lapangnya Ervan menghalau, terjadi komunikasi dari milik dia di sana sehingga pindah poin menjadi 12-16. Win, sang setter dari Ambal Semi bersiap melakukan serve, sudah lakukan passing atasnya Sakil sempurna kembali David. Lepas nampung lapangnya keluar, sayang seribu sayang David. Menambah angka kembali menjadi 13-16. Nomor 7, masih sang setter Win. Lakukan sudah passingnya Opan sempurna, angka tinggi David. Passingnya kali ini gagal dihalau oleh Ambal Semi hingga pindah poin kembali menjadi 17-13. Unggul 4 angka di set yang kedua melalui sang setter Iqbal dari mirip dia. Sudah lakukan passing atasnya Brondol, kurang sempurna ambil alih serangan dengan Farhan. Gagal menghalau nampaknya Sakil. Pindah poin kembali 14-17. Tertinggal 3 angka. Ambal Semi melalui sang kapten Novi. Siapa yang dituju Novi? Lakukan sudah passing cukup sempurna, angkat kembali ke umpan. Ada Novi menghalau kurang kali ini, ambil alih serangan Pekete Virgi, pelan masih bisa diterima, ambil alih serangan David. Tandai bakal dalam serangan kembali sepes keras Farhan, serta dengan sempurna ambil alih serangan David Pekete Kopat. Namun masih bisa menghalau, ambil alih serangan Flodor. Nampaknya serang-serang kemarin dari dia David menekunan. Nambah angka kembali menjadi 15-17. Tertinggal 2 angka, Ambal Semi mulai nomor 24 masih dari seorang Novi. Novi lakukan sudah passing atasnya sempurna, Iqbal ke belakang tadi. Mas David kali ini tanpa ampun nampaknya. Hingga pindah poin menjadi 18-15. Ervan konsentrasi sejak Ervan, lakukan sudah Ervan passingnya Virgi sempurna kali Farhan. Luar biasa kali Farhan melakukan satu time spek sempurna hingga pindah poin kembali menjadi 16-18. Masih dari nomor 1 Ambar ini di sana adalah Farhan. Farhan sudah lakukan passing David cukup sempurna kali ini, satu gol kurang sempurna dilakukan Mirja membawa serang Virgi. Pindah poin kembali menjadi 19-16. Masih unggul 3 angka nampaknya mirip dia, masih nomor 27 di sana David. David lakukan sudah passing kurang sempurna, angkat ke belakang, gagal membangun serangan atas sini nampaknya sehingga menambah angka kembali 20-16. David konsentrasi sejenak, David siapa yang setuju David, dibiarkan saja dan pengamatan sempurna dilakukan oleh Farhan. Pindah poin menjadi 17-20. Nomor 5 di sana Edi bersiap melakukan serve. Edi lakukan sudah passing atasnya David sempurna, angkat ada Opan. Kali ini masih bisa dialog Sakil. Kembali dari Novi, kembali back attack, kembali ke dalam David, terima Brondol, angkat tinggi-tinggi.
luar biasa, satu penempatan sempurna. Silakan Sirki akan kembalikan dari dia sehingga menambah angka kembali menjadi 18-20. Edi lakukan sudah passing alih belum kurang sempurna, ambil alih serangan masih bisa terima dengan sempurna. Farhan menghalau kali, ambil alih serangan ke belakang kupat dari Opan David. Kupat sudah lakukan kupat passing tahan kurang sempurna. Epi ambil alih serangan, satu penempatan Rintri Sakil kembali quick ball Sakil telah ditunggu dua blok rapat gagal. Sakil melakukan satu quick ball sehingga pindah poin 19-21. Tertinggal dua angka nomor 2 di sana Brondo lakukan sudah passing atasnya libero sempurna. Ada Opat ada blok rapat, Novi ambil alih serangan, ada Virgi duel kali ini masih bisa kembali. David membangun serangan halo kali di Wil angka tinggi, ada Opat pertahanan dua blok. Kenapa salah serangan? Oh nyamuk nampaknya tidak dibenarkan oleh wasit karena nyamuk itu waktu dan taruh. 22-19 nomor punggung 11 di sana Sakil lakukan sudah. Sakil passing kurang sempurna, angkat tinggi Will. Duel kali ini masih bisa dikembalikan, angkat Iqbal ada Opan melebar kali ini, satu passing dari Opan gagal. 20-22 Ari Ambal resmi lakukan sudah. Firdi passingnya David kurang sempurna ke belakang, satu penempatan dari Ervan. Novi ambil alih serangan Farhan luar biasa dari Farhan, sementara penalti diminta oleh Mirip. Dia masih bisa jalan kedua dengan skor 21-22. Kembali ke lapangan dengan skor sementara 21-22 saja yang kedua. Virgi lakukan sudah passingnya Sakil sempurna kali ini, terlalu dalam tambahnya namun dibiarkan saja oleh Brown dengan kawan-kawan. Kembali pindah poin menjadi 23-21. Nomor 8 di sana seorang Opa siap melakukan serve. Opan sudah lakukan passing kurang sempurna kembali 24-21. Sementara tap out kembali diminta oleh official dari ambil resmi, masih bisa yang kedua. Kembali ke lapangan satu angka lagi nampaknya Mirip. Dia menjadi set yang kedua. Opan lakukan sudah passing atasnya Edi sempurna kali ini. Luar biasa tamabur kembali oleh Sakil dan kawan-kawan, pindah poin menjadi 22-24. Nomor 7 saya Terwi Arwi Ambar resmi bersiap melakukan sprint passing atasnya Sakil sempurna. Ikuannya panjang dicata Iqbal Abun alis serangan kembali atas Farhan. Walaupun umpan sedikit darah-darah namun nampaknya masih bisa disempurna oleh Farhan. 23-24 angka yang cukup tepat nampaknya di akhir sejak kedua. Sementara bola dikuasai nomor 7 masih dari sang center Win, passing atasnya Sakil sempurna atas David. Ambil 24 bersama Yus yang pertama di set yang kedua.
Win lakukan sudah tasinya Opan sempurna Iqbal aja bangun. Sudah ditunggu kelompok latar masih tidak dikembali ke Novasi. Terima kembali dari belakang sakit kembali David. Reset yang kedua. Antara bola dikuasai seorang Iqbal. Lakukan sudah passing atasnya. Untuk semua Farhad masih ada. Oh nampaknya lebih dahulu salah seorang pemain dari Meridia Ervan. Dengan tunet ya, dimasukkan kaosnya kepala dukun gurunya. 26 dalam 25. Nomor punggung 4 Novi. Lakukan sudah passing cukup sempurna akan ada capek. Satu akan lagi ambil sembilan reset yang kedua kali ini masih dari nomor punggung satu. Di sana ada seorang Farhad, konsentrasi sudah Farhad. Samsung kali ini passing Ali Biru sempurna kali satu sempurna, sempurna. Farhad ambil dari serang oleh Firgi masih bisa menghalangi Biru penempatan kupat. Terima dari belakang Hukum Ali Firgi. Dengan demikian, dua pemain sementara satu melawan seorang pemain berbeda.